pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan wali kota dan wakil wali kota Blitar berlangsung 26 Februari 2021 dengan sistem hybrid. Dr. Randes Haji Santoso MPD, Insinyur Haji Cucu Sunaryo MM yang terpilih pada Pilkada 2020 lalu dilantik secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Sedangkan jajaran Forkopimda dan Kepala OPD mengikuti prosesi pelantikan secara virtual di Balai Kota Kusuma Wijitro. Pelaksanaan pelantikan secara hybrid dipilih karena pandemi COVID-19 yang hingga kini belum berakhir. Seluruh rangkaian pelantikan dilaksanakan secara terbatas dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Sehingga undangan yang biasanya secara pribadi turut mendampingi di Surabaya, kali ini mengikuti secara terpisah di daerah masing-masing. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan wali kota, wakil wali kota Blitar ini menjadi titik awal pelaksanaan program pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Banyak tantangan dan harapan yang harus dihadapi dan diwujudkan pimpinan baru untuk kota Blitar yang lebih maju. Tentu dalam realisasinya tidak lepas dari dukungan kepala OPD, instansi vertikal dan segenap masyarakat kota Blitar. Di Balai Kota Kusuma Wijitro, prosesi pelantikan diikuti jajaran Forkopimda, diantaranya Kapolres Blitar Kota, Dandim 0808, Danyon 511, Kejari, Pengadilan Negeri, dan sejumlah undangan lainnya. Persiapan pemasangan tanda pangkat dan penyematan tanda jabatan, serta penyerahan petikan surat keputusan. Yang pertama, kepada Wali Kota Blitar. Wakil Wali Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Blitar Kota mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Dr. Randes Haji Santoso MPD dan Insinyur Haji Cucu Sunaryo MM sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2020. Tentunya harapan kita semuanya semoga dapat mengemban amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat Kota Blitar dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Rais Suryah PCNU Kota Blitar mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Dres Haji Santosa MPD dan Insinyur Haji Cucu Sunaryo MM sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2020. Semoga dapat mengemban amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat Kota Blitar dengan sebaik-baiknya. Dan kami mohon kepemimpinan ke depan bisa sinergik antara ulama dan umaro yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Blitar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Dr. Randes Haji Santoso MPD dan Insinyur Haji Cucu Sunaryo MM sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2020. Semoga dapat mengemban amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat Kota Blitar dengan sebaik-baiknya. Kami dari Organisasi Masyarakat Keagamaan berharap agar umaroh yang terpilih dari rakyat ini bisa bersinergi, bekerjasama, membangun Kota Blitar yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Firmansyah Permadi, PC Sekretaris Daerah Kota Blitar, mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Dr. Randes Haji Santoso MPD dan Insinyur Haji Cucu Sunaryo MM sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2020. Semoga dapat mengemban amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat Kota Blitar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.